kembali di channel YouTube Mama Kayden. Guys, hari ini Mama Kayden mau masak makanan yang bisa dibilang yang paling salah satu favorit di keluarga kita, yaitu adalah bebek. Hari ini mau masak bebek lagi karena beberapa hari yang lalu Juan dan Elena itu ngasih kita bebek. Nah, semenjak dikasih bebek sama Juan dan Elena, itu suamiku selalu bilang, "Mama, kapan masak bebeknya? Mama, kapan masak bebeknya? Bebek yang di oven itu enak banget." So, okay, hari ini kita akan eksekusi dan kita bikin lagi bebek oven yang paling mantap, yang enak banget. Pokoknya teman-teman, kalau ada bebek, cobain resep ini, itu enak banget guys, sehat. Karena hampir gak ada minyak. Karena biasanya itu keluar dari bebeknya sendiri minyaknya itu. Aku tuh benar-benar gak pakai minyak sama sekali. Oke, langsung aja kita mulai masaknya. Ini bahan-bahannya udah Mama Kayden siapin semua. Nah, ini dia bahan-bahannya. Pasti teman-teman udah hampir hafal dengan bahan-bahan yang biasa Mama Kayden pakai untuk bikin bebek oven ini. Di sini ada bawang merah, bawang putih, ini adalah kunyit, lada, lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai, ketumbar, dan lemon, dan pastinya juga garam. Oke guys, ini juga pakai kaldu. Oke, ini dia bebeknya. Mama Kayden biasanya untuk sekali masak dan sekali makan, karena di sini kan masaknya itu dua kali sehari, jadi kayak ini hanya untuk makan malam aja hari ini. Oke, ini dia setengah bebek, cukup untuk satu kali makan untuk kita. Dan ini karena bebeknya gede, lihat teman-teman, bisa dingin. Oke, akan Mama Kayden potong-potong, nggak tahu ini jadinya berapa bagian. Oke, langsung aja kita potong-potong. Abis itu kita akan halusin bumbu-bumbu ini semua, kecuali daun-daun dan serainya. Oke guys. Guys, Mama Kayden dari tadi udah ngejelasin motong, bersihin ayam, bersihin bebek. Lihat, udah Mama Kayden potong dengan gaya tukang potong di pasar. Tapi nggak dipencet kameranya. Oh my god, oke, ini dia guys, bebeknya udah Mama Kayden potong. Oke, believe me, ini Mama Kayden yang potong. Oke, sekarang akan Mama Kayden bersihin lagi biar makin mantul, baru kita bumbuin. Ini dia guys, untuk satu kali makan, satu kali masak, setengah ekor bebek, jadinya 6 potong. Bebeknya itu kalau di sini tuh besar-besar banget. Lihat, satu ini tuh hampir penuh. Oke, mantul guys. Sekarang kita akan cuci lagi dan kita bumbuin. Oke guys, ini dia bebeknya, akan kita masukkan ke dalam oven. Jangan lupa ovennya dipanasin dulu. Sebenarnya tadi udah Mama Kayden jelasin saat sebelum potong-potong, cuma karena kameranya nggak dipencet, so akan Mama Kayden menjelaskan lagi. Itu dia tadi, kita panaskan dulu sebelum mulai masak. Oke, ovennya di suhu 160 derajat, panasnya atas bawah. Oke, sekarang ovennya udah panas dan akan kita masukkan ini dia bebeknya sekitar 3 jam, 4 jam, tergantung besarnya bebek. Kayaknya ini kayak 3,5 jam ini cukup.
Oke, guys, Mama Kaiden mau masak nasi juga, mau masak nasi yang agak banyak, Pak. Ini Mama Kaiden habis olahraga. Dan malam ini makan malam lagi. Bakalan pasti sebakul lagi habis. Karena kita akan bikin bebek geprek lagi pakai sambal yang banyak di ulek-ulek ya kan cabenya sampai tulang bebeknya enak banget guys. Oke, dan kayak dari darah Mama. Iya, Mama. Asir arroz. Iya. Mama, spek. Enggak. Mama sih, espérate. Guys, Kaiden mau masak nasi. Nasi. Vamos. Ayo. Kita mulai. Oke, kita akan masak 2 gelas ini untuk sekali makan. Venga, echa para dentro. Sale mucho. Muy bien, ahora déjalo dentro otra vez. Venga, echa más. Eso no se come. Ya te voy a cocinar de comer. Venga. Echa primero, vamos a lavar, ¿vale? Mamá se va a lavar primero. Quieren bajar y luego quieren echar sal y orégano, ¿vale? Jadi guys, biasanya di Spanyol ini itu terbiasa masak nasinya pakai sedikit garam dan sedikit oregano atau sedikit bubuk bawang putih gitu. Yasta, yasta, yasta. Gak liat. No, yo voy a tirar. Ahora esto. No, yo voy a tirar. Jadi dia mereka itu kurang suka yang 100% tawar kayak pakai air doang gitu. Al revés, venga, vamos. Vamos. Vale. No. Venga, echa. Despacio. Perfecto, más. Ini banyak banget teman-teman yang nanya. Kenapa kita selalu beli air untuk masak pastinya, oke? Kalau untuk minum udah pasti. Kalau untuk minum itu memang karena aku itu paling sensitif banget sama rasa air putih gitu guys. Oke, kalau misalnya untuk sehari, dua hari, it's okay gitu. Bisa minum air apapun, tapi kalau untuk setiap hari kita harus banyak minum air. Terus rasanya itu kurang pas sama selera kita, sama kerongkongan kita, tenggorokan kita itu kayak jadi males banget minum air putih. Maka dari itu kita selalu beli karena, bukan karena pingin suatu brand atau apa, lebih ke rasanya gitu guys. Karena aku itu orangnya kayak gak bisa minum air putih banyak-banyak kalau rasanya itu gak pas di lidah aku gitu. Oke, kalau untuk masak ini emang aku aja yang kayak agak terlalu lebay, kayak pingin berusaha kasih yang terbaik untuk Kaiden, untuk keluarga aku. Sebenarnya pakai air keran pun bisa, tapi kayak pingin kasih yang lebih baik gitu untuk keluarga. Jadinya kita lebih pilih masak pakai air beli. Sebenarnya masak pakai air beli ini lebih ke masakan yang airnya itu kita akan konsumsi gitu, kayak kalau kayak rebus terus airnya dimasukkan terus dibuang, itu aku pakainya air keran gitu. Tapi kalau untuk kayak nasi, beras gini, masak nasi kan airnya itu akan kita konsumsi, meresap sampai habis gitu. Jadi aku pakainya masaknya pakai air beli gitu guys. Oke, kalau merebus telur, merebus kentang yang habis itu airnya dibuang, itu baru pakai air keran. Gitu guys, ini hanya kayak, you know, kayak setiap orang kan punya kekhawatirannya atau kayak keunikannya masing-masing kali ya. Itu dia. Oke, okay guys, masak nasi is done. Kayak keres merendar, keres leceh kayak ta? Oke, dan? Arroz todavía no hay. Keres leceh con galleta o keres manzana para merendar? Manzanas. Keres manzanas para merendar? Ahora voy.
Okay, aku akan ngasih cemilan sore untuk Kayden. Kayden katanya aku kasih pilihan tadi lebih pingin apel. Okay, sekarang kita akan siapin. Ini dia apel kesukaan suamiku dan kesukaan Kayden. Kayden sebenarnya apa aja dia suka apel. Cuman ini dia apel Granny Smith kesukaan suamiku karena dia agak sedikit asem dan dia benar-benar crunchy banget kayak kruk 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 gitu. Suamiku itu paling suka buah-buahan yang crunchy, pokoknya yang digigit itu kruk 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 gitu. Apa sih dia? Kruk 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 kruk. Jadi guys, Kayden itu biasanya cemilan sorenya selalu buah. Kadang apel, keseringan apel. Kadang pisang, kadang jeruk, kadang semangka, melon. Alhamdulillah Kayden itu hampir semua buah-buahan. Zaitun, strawberry. Mana? Di? Nada sih, nada. Ini aku cemilan sorenya susu pakai biskuit guys. Puede coger uno, una manzana para mamá. ¿No quieres compartir? Oh, gracias. Ini kayaknya apel jenis Granny Smith ini kan asam, terus crunchy. Uno, dos. Kayak cocok untuk dipakai yang ngerujak guys. Tres, cuatro, cinco, seis. Bona. Nah guys, ini dia pemandangan bebeknya dalam proses pemanggangan di dalam oven. Oke, kita akan biarkan 3 jam di dalam oven. Oke guys, ini bebeknya udah matang. Mama Kayden mau keluarin dari oven, kita matiin ovennya. Oke, dan kita akan segera makan malam. Oh, Mama Kayden akan siapin juga sayurnya yaitu lalapan, oke, selada dan timun. Semoga aja timun ada. Oh my god. Kalau enggak selada doang. Oke, kita matiin. Mama, tomate. Tomato. Es tomato red, mamá. Tomato red. Kayden pronunciation-nya itu bagus banget tuh bahasa Inggrisnya. Oke, aku akan siapin sayurnya dulu guys, lalapannya. Untungnya ada timun dan selada. Ini tuh bukan sawi putih, oke guys. Ini tuh selada, namanya tipenya itu romaine lettuce gitu. Kalau di Spanyol udah namanya lechuga romana.
gitu. Oke, okay? Beda dengan sawi putih. Ini tuh selada. Tapi bentuknya mirip. Rasanya berbeda. Teksturnya juga berbeda. Nah guys, ini dia bebek oven, bebek panggang bikinan Mama Kaden setelah dipanggang selama 3 jam di dalam oven. Oke, dan ini dia lalapannya, ada timun dan selada dan sambal. Pastinya akan Mama Kaden bikin bebek geprek lagi guys, karena enak banget maknyos. Oke, selamat makan malam. Guys, ini Kaden bebeknya agak sedikit kayak gini nih, disuir-suirin, dan sengaja bebeknya nggak terlalu banyak banget karena dia biasanya kalau terlalu banyak daging itu dia dilepehin, nggak suka. Antul guys. Oke guys, sekarang kita bikin bebek gepreknya. Kita mandiin sambal dia. Sambalnya tuh pedas banget. Wow, mengerikan. Oke. Pica mucho, bebé. Nah, kayak gini. Sekarang kita. Bisa pakai. Parah guys, enak banget. Cuando la hice mamá, la calle llegaba, ¿no? Y ya está, porque la casa estaba aquí y ya daba el mar, ¿no? Que tenía el yate, ¿no? Y al lado había otra casa. Y ahora no hay calle ya ahí ya. Ahora hay una calle que va hacia la casa esa, la otra que había al lado, y hacia esta solo va una calle. O sea, hicieron una calle solamente para ese, para esa casa. Oh, qué bueno, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pues sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Las qué? Nih bebeknya itu tebel banget dagingnya, lihat. Mama Kaden makan itu baru dikit banget. El pato va del. Entonces no te partican. El pato de.
del chino, así, para urgente, que está muy rico, pero esto es lo otro. ¿Es otra cosa? Mi culinia garri, eso también es urgente en la piel, ¿no? Sí. Pedas mantul guys, apalagi udah nggak sariawan. Kemarin terakhir makan bebek kan sariawan. Ini lagi perfecto, jadi mantap. Este es de tierno, con mucho sabor, ¿eh? Y no está, sí. No es, está jugoso, no está seco. No. ¿Ah? Sí. Sale muy bien, ¿no? Sí. Don Roberto también está haciendo un sándwich de family, ¿no? No es only what I'm having. No. No con el chile de algodón, por ejemplo, esto lo andan. No lo veo todo, la verdad. Pero esto es cierto, ¿no? Todo lo que puedo llevar. Cualquier cosa. No sé si ya sé cuál es. Pero no se puede echar, ni Google se puede entrar en la calle esa. Mm-hmm. ¿Eh? Mm-hmm. Normal. ¿Google normal? Es que no es tan personal, es una cosa normal, suele vender. No, era un tío que trabajaba, que... Era un tío que hacía componentes para... Para Microsoft, ¿era? O... O para Apple. Pero, papá. Claro. Todavía tengo pato entero, un trozo. Vale. Okay. ¿Esta agua? Yo tengo mi vaso, los dos. ¿Vale? ¿Eh? Eso trabajaba. Hace componentes. Yeah. You send me the video, no, of the home is a little cascada, no, outside. No? Recoge Eden? Di mantu, guys. Ah, it's when come is with the Ferrari. The Ferrari, yeah. You say, it's me, no, it's with the mother, no? No, vestido normal. ¿Y se podía hablar con nosotros? Yeah, with the mother, no? Yeah. Or alone. No, mi madre, la hombre venía, la mujer venía sola también a veces. Ya. Pero muy buen tío. Muy tranquilo. Estaba siempre. Pero sería el humble, ¿no? Sí. Incluso. No, no, no. Qué barba. Va. ¿Quieres más, Hayden? ¿Quieres más? Sí. Va, ¿puedes quitar un poquito más arroz, por favor? Sí. ¿Y arroz? Y carne también. Yo la quería comprar sin tipos. Ah, ya. Y cuando estuvimos allí con el constructor y todo eso, pues los viejos dicen, ¿tú ves el vídeo ese? Y dice, bueno, pues entramos el primer día. No, no. Si tiene cada otro casa así. Ya, pero es que todo. Y locación allí. Todo esto está bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Esta pata. Necesitas agua, por favor. Sí. Porque había inundado. Pero sí, para vacilar. ¿No quieres más?
Pero al final estaba muy bien. Porque claro, cuando entrabas, que entrabas por la casa, por la puerta de la casa, tenías que pasar por encima de una fuente, que ya para pasar por encima de la fuente. El salón era inmenso y pues era todo cristaleras, donde veías la piscina y el yate. Oke guys, kita udah selesai makan malam. Enak banget, masih seperti biasa. Suamiku masih enak banget, mama enak banget, sayang enak banget. Emang benar-benar mantep banget guys. Gila sih, ampun. Teman-teman harus banget nyobain resep bikin bebek panggang, bebek oven kayak gitu. Enak banget guys, lembut dan bikin nasi nambah terus. Aku aja sampai 3 kali, 3 piring makannya. Terima kasih teman-teman udah ngikutin vlog Mama Kaden hari ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Adios.